Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah Allah telah mengkadirkan kita bertemu dan mengenepikan perbedaan di kalangan kita demi umat, demi perikemanusiaan. Kita berkumpul di dalam stadium, di luar stadium untuk bersama-sama memperjuangkan soal Rohingya. Kita ketepikan pelbagai warna, kita ketepikan pelbagai perjuangan, kita ketepikan sebarang perbedaan demi umat, demi masyarakat Rohingya. Dan kita merasakan bahawa rakan-rakan kita yang berada di rakan etnik Rohingya harus dibela bukan saja oleh kita tetapi oleh masyarakat antarabangsa keseluruhannya. Kita mahu bertanya kepada pemimpin yang berada di negeri itu yang menerima anugerah yang tertinggi dari sisi keamanan, Nobel Prize, apa yang dilakukan di negeri itu untuk mewujudkan keamanan. Ini bukan soal campur tangan, ini soal kemanusiaan. Ini adalah soal kepedulian, rasa universalisme yang tinggi yang dipilihkan oleh rakyat dan kepimpinan orang-orang Malaysia keseluruhannya. Kita mahu masyarakat antarabangsa, kita mahu PBB, kita mahu International Court of Criminal mengambil tindakan kepada pemimpin-pemimpin dan junta tentera di Myanmar.